Mana kabutnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami Resi Family di channel yang biasa membahas atau menyajikan video-video mengenai jalan-jalan, ngiter-ngiter, kuliner, dan juga gadget dan teknologi. Jadi bagi teman-teman yang suka akan hal tersebut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kali ini kita sedang menuju satu tempat wisata yang masih baru dan masih viral di daerah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Nama tempat wisatanya adalah Nemo Highland, tempat wisata yang berada di puncak perkebunan teh. Dan coba enakan ini nggak ada apa-apa, gue udah bosan lihat pohon-pohon ini dari kecil. Makam Bosca, oh Bosca di sini makam. Gimana? Aku aja ntar. Enggak stabil kan? Wow, ya ini bagus nih kalau foto. Mau ke kanan ya? Ya, ini mau ke kanan. Tulisannya sih sekarang udah enak nih. Nemo Highland ke kanan. Ya, ini turunan nggak sih? Turunan ya. Oh, kiri. Kiri. Lokasi Nemo Highland ini berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tepatnya berada di dataran tinggi atau orang sekitar sini menyebutnya Gunung Nini. Nah, nama Nemo Highland tersebut diambil dari nama gunung ini, Gunung Nini, alias Nini Mountain, yang disingkat Nemo. Jarak Nemo Highland ini dari kota Bandung kurang lebih 55 km, yang bisa ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Dan akses menuju Nemo Highland ini cukup bagus, jadi nggak usah khawatir, semua jalan sudah bagus. Itu jembatan kacanya tuh. Oh ini yang di atas itu? Di atas. Ya, ini kabut tau? Kabut, iya ntar ada kabut. Kalau lagi ada kabut ada yang bilang bagus. Ini sekarang gak? Ini mau ke kiri ya. Aduh, motor kita. Bingung gitu nih. Sebenernya mau ke kanan gimana? Itu ada mobil. Nemo belok kiri 500 meter. Woi kabut, itu kabut apa ada yang bakar sampah? Kabut. No, oh, di atas depan itu Nemo-nya tuh. Nemo Highland. Itu apa salah baca nama Highlands ya? Highland. Okay. Pasti gimana tuh jalan kaki? Ini tanjakan gimana? Kita lurus ke sana, gang kecil kiri. Kiri. Oh belok kiri, kalau lurus belok. Wih tulisannya gede. Kita mana kita? Sini. Nemo Highland. Nemo Highland. Ambil tiket tekan hijau. Ya, iya. Cara kita jalan Nemo Highland. Mobil di mana? Security post. Khusus karyawan. Duh, dingin ya? Tempatnya bagus ya. Bentuknya bentuk apa nih? Bentuk gentengnya kayak gacoan. Gacoan. Mie gacoan kan bentuk gentengnya gitu. Kacak-kacak gitu ya. Iya. Ini gerimis ternyata. Ini baru ya gerimisnya. Oh, baru. Hatiku gembira. Dingin cuman tapi iya, kita parkir dulu. Dan ternyata tempat parkirnya cukup luas. Walau ketika kami ke sini kontur parkirannya tidak beraturan dan masih banyak batu-batuan.
Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki sehingga tingkat kenyamanan tempat ini bisa bertambah. Sekedar informasi, Nemo Highland ini mempunyai jam operasi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, itu di weekdays alias Senin sampai Jumat. Dan ketika weekend, Nemo Highland sudah bisa dikunjungi dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan sunrise, maka datanglah di weekends. Berapa, Des? 40. 40 per orang? 40 ribu per orang. Hall utama Nemo Islands ini dikelilingi oleh kaca sehingga menambah kesan luas. Dan di hall ini juga ada kafe dan food court yang mungkin bisa dipergunakan juga sebagai ruang tunggu jika pengunjung sedang ramai. Karena informasinya pengunjung yang akan naik ke atas itu dibatasi hanya sebanyak 400 orang aja. Jadi harus bergantian kalau sedang ramai. Kita naik kendaraan ya. Dan ternyata di sini juga disediakan kendaraan untuk menuju ke atas. Walau kalau sedang ramai, ada juga pengunjung yang berjalan kaki sampai ke atas. Kita naik. Tapi kalau saya saranin, mending naik kendaraan aja sih. Lumayan, 400 meter. Jalan menanjak lagi. Yuk, kita naik dulu ya. Sip, yuk naik ke licin. Belum? Ah, udah bang. Dadah. Ternyata setelah turun dari kendaraan, kita masih harus berjalan menanjak kurang lebih 100 meter lagi. Lumayan, tapi dari sini kita sudah bisa menikmati keindahan alam yang disajikan oleh Nemo Highland ini, luar biasa. Dan karena mendung dan gerimis, maka untuk sementara pemandangan sekitar kita ditutupi oleh kabut. Mantap. Oh, hujan lagi, yuk cepetan. Cepetan hujan. Lumayan nih. Cek tiket. Wah, lihat kabutnya, Nak. Wah, enggak kelihatan apa-apa. Juga ya. Nah. Ini baru 8 bulan yang lalu bukanya. Sip. April. Ya. Sip, makasih. Wah, gila.
Ya, bentar. Rekam. Hah? Iya, woi. Bagus banget tadi foto ya. Ini rekam dulu. Ya, bagus nih. Bagus banget pemandangannya, kelihatan danau, rumah-rumah bagus. Iya, benar. Pemandangan yang luar biasa. Pegunungan dan kebun teh. Dan dari sini kita juga bisa lihat sampai ke situ Cilenca. Dan ini adalah Nemo Sky Bridge yang viral itu, yang mempunyai panjang 150 meter dan melingkar hampir 360 derajat. Baby. Ah, anak kabut jalan. Oh iya. Kabut jalan. Kabut ya, highlandnya ini, mau highland nggak kelihatan ya, gara-gara kabut. Kita ada di jembatan kaca. Mana? Yuk, tidak boleh bergerak-gerak, dia mundur-mundur, duduk-duduk. Ada maksimal orangnya di sini, duduk-duduk. Yuk. Nah, inilah jembatan kaca sebenarnya. Jembatan yang kita pijak benar-benar terbuat dari kaca. Tapi untuk bisa masuk dan berfoto ria di sini, kita harus merogoh kocek lagi. Nggak mahal sih, hanya Rp10.000 aja. Kita sudah bisa berfoto sepuasnya di sini. Dan jumlahnya hanya dibatasi maksimal 50 orang aja, secara bersamaan. Sedang yang ini adalah penampakan Nemo Sky Bridge atau yang lebih dikenal dengan jembatan kaca Nemo Highland. Awalnya kami mengira yang namanya jembatan kaca itu adalah jembatan yang akan kita pijak terbuat dari kaca. Ternyata yang dimaksud adalah jembatan dengan pembatas kiri kanannya dari kaca. Ini pada saat ini, apa nih sih, megang HP semua? Upload. Waduh, udah upload dong. Mana yang mau diupload? Apa yang diupload? Hah? Upload. Upload dulu ya. Mana kabutnya? Nah, setelah tadi kita berjalan di atas jembatan, sekarang saatnya kita berjalan di bawah jembatan. Ternyata di sini pun tak kalah menariknya. Pemandangan yang disajikan tidak kalah indahnya. Ditambah lagi ada beberapa fasilitas yang menarik di bawah sini. Kita lihat parkirannya dulu. Nah, tuh parkiran di situ. Nah, di sini tulisan Nemo Island. Sekarang ada di bawah. Dan lagi, kalau kita berjalan di bawah sini, kita akan terlindung dari panasnya matahari dan rintiknya hujan, dengan tetap bisa menikmati keindahan alam sekitar.
Dan ini penampakan jembatan kaca dari bawah. Sekedar saran buat kaum hawa, kalau mau moto-moto di jembatan kaca ini, jangan pakai rok ya. Hati-hati, banyak kamera yang mengintai. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang ada di bagian bawah sini, spiderweb. Ternyata perlu keberanian dan nyali juga untuk menikmati fasilitas ini. Tapi itu awalnya aja, kalau sudah terbiasa malah bikin nagih. Ya, ayo Bude turun. Lihat kakinya, disilang-silangnya ya. Yeay, rekomendasi banget bagi kalian yang mau liburan. Hey, yo. Tapi kalau budget ya lumayan sih, karena menuju ke sini itu pengorbanannya lumayan. Tapi kalau untuk masuk murah sih, 40 dan 10.000. Tapi rekomend buat ke sini. Saatnya kita pulang. Normalnya kita pakai mobil kalau mau, tapi kalau nggak mau naik mobil, mau cepet, kita bisa flying fox turun sampai ke bawah langsung ke parkiran. Ini dia. Ya, jadi langsung ke parkiran. Nah, tinggal berani apa enggak. Hai. Masuk Pak, masuk Pak. Gandul, gandul. Jadi balanya 4.000 satu orang. Jalan-jalan 4.000 daripada goceng. BBM naik. Jalan-jalan. Gandul-gandul. Awas, pegang. Turun-turun. Mana satu lagi? Iya. Kita balik masuk ke sini. Dan ternyata di sini juga ada fasilitas lainnya seperti ATV, paintball, dan yang tadi kita lihat flying fox. Jadi kalau teman-teman masih punya waktu dan masih punya tenaga, nggak ada salahnya kalau teman-teman memanfaatkan fasilitas tersebut. Dan sebagai penutup, kita disajikan tempat oleh-oleh atau souvenir dari Nemo Highland yang bisa kita beli dan bisa kita bawa pulang. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu video kami kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semua yang ingin kemari. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.